coba kalau dibikinin goyangan khas Jimmy nanti kayak mana? Enggak lah, kalau kalau aku pribadi kalau buat anakku ini aku pinginnya dia benar-benar vokal nomor satu kayak Nela Karisma, Via Valen tanpa goyangan. Oke kan? Gitu. Begitupun juga Lady, enggak harus yang goyang seperti apapun enggak. Nama anak besarkan ya. Kamu sendiri kan jadi lebih jaim gitu. Cuman ya kan beban ponakan tante Dewi gitu. Beban sih enggak, cuman ada kayak misalkan gini. Tapi nanti di dia kepolan dia bersih pasti punya goyangan dah kan kayak gitu kan. Itu kayak ya Allah kayak gitu. Tapi aku enggak mau goyang deh. Aku maluan, anaknya yang maluan. Anaknya pemalu, memang sangat pemalu. Dan apa namanya pemalu dan kalau dari segi acting, alhamdulillah sudah banyak dapat kepercayaan oleh salah satu stasiun televisi untuk setiap sebulan tuh bisa 2 kali 3 kali untuk acting, untuk ngambil FTV. Tapi untuk saat ini memang libur dulu bulan Januari karena sudah mulai tur bersama label yang terbaru gitu.